Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang dekat saluran aku. Okay, aku nak share lah sikit pasal cerita masa aku kerja dekat ILP sebagai cleaner lah. Okay, so jadi cleaner ni sebenarnya dia daripada company lain. Dia ada kontrak dengan ILP, Institut Latihan Perindustrian. Kat situ dia adalah macam khusus yang disediakan, khusus apa panggil apa? Macam nak jadi pomen kereta, wiring, elektronik, baik aircon. So dia sediakan khusus kemahiran lah. So nak cerita pasal perkara ni, dia terjadi dekat aku punya supervisor. Okay, so kami dalam kerja sebagai cleaner, kami ada seorang supervisor yang nak apa panggil? Yang nak handle kami lah. So apa-apa urusan akan melalui dia lah. Macam orang panggil tak datang kerja ke, tak jadi hadir ke, so memang akan bagi tahu dia. Okay, so supervisor aku dia pernah ada gangguan semasa dia buat semasa dia orang panggil, kan kami cleaner kan, kami kena cuci bangunan blok dan dia membahagi tugas. Okay, macam aku kena jaga bahagian bengkel, kebersihan bahagian bengkel, macam tukar plastik sampah kan, sampah yang mana penuh tukar dengan plastik baru, kosongkan sampah, kemudian sapu office apa semua. So kami dibahagikan kerja mengikut blok. So macam supervisor aku tu masa tu dia kena cover kot sebab ada seorang pekerja tak cukup kan. Jadi dia kena cover satu blok asrama lelaki. So dia nak kena bersihkan kawasan tu. Okay, lepas dia bersihkan, okay, dia tukar plastik sampah semuanya. So dia masuk ke bilik air lah, bilik air lelaki lah. Okay, asalnya blok asrama tu dia sebenarnya asrama perempuan. Asrama perempuan. Dan fahamlah orang perempuan kan, bila jadi gangguan apa sikit kat blok tu kan, diorang akan tukar yang mana lelaki kena duduk blok diorang, diorang pula kena duduk blok lelaki. So ada gangguan sikit kat situ. So kat situ pun pernah ada kisah kot, bunuh diri pelajar perempuan lah, student perempuan bunuh diri. Ya, okay. Sebelum sebelum gangguan tu terkena pada aku punya supervisor, kakak yang kerja dengan kami tu, kakak tu pun dia cleaner juga, dia kerjakan dengan kami. Dia nampak satu blok orang panggil apa, ada satu bangunan tu dah lama, bangunan dalam ILP tu. Okay, bangunan tu memang dah lama, dah naik sawang, dah naik macam berkerak dia punya dinding, dia memang dah buruk, memang tak terurus, memang tak diuruskan langsung, dah naik semut samun. So dalam rumah tu dia nampak macam budak perempuan, budak perempuan yang tengah macam duduk main rambut dia, duduk sikat. So dia orang bertentangan mata. Okay, tak tahu budak perempuan tu datang daripada mana, tapi dia duduk dalam tu, nampak dia tengah duduk main rambut kan, macam macam mana, sebab sebelah tangan duduk main rambut dia kan, macam duduk urut belai rambut dia. So dia nampak. Okay, lepas pada tu barulah gangguan tu berlaku dekat aku punya supervisor lelaki pula. Okay, lepas dia kemas, dia tukar apa bekas sampah tu dengan plastik baru, dia keluarkan plastik yang penuh sampah tu, dia himpun pada satu tempat, and then dia masuk dalam tandas dalam toilet untuk basuh tangan lah. Masa dia basuh dalam toilet, masa dia cuci tangan dia kan, kat sinki kan dia akan ada macam cermin. So daripada situ dia nampak ada perempuan tiba-tiba melintas kat belakang dia. Tak tahu perempuan tu siapa, tapi memang nampak jelas bayangan perempuan tu ada dalam cermin, duduk lintas kat belakang dia, berjalan. So rambut tu memang panjang, rambut panjang, baju putih, tapi tak nampak muka lah, cuma rambut dia panjang. So dia macam dia shock, dia shock, terkejut. And lepas dia istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lepas pada tu semangat dia terus hilang. Dia pucat, dia pucat, dia keluar daripada toilet, dia pergi masuk dalam kereta. Lepas tu masa masa tu isteri dia nampak, sebab isteri dia pun kerja sekali. Nampak dia pucat, tanya dia kenapa, dia tak jawab. Lepas tu
kami semua balik. Masa tu pun dah petang lah, dekat dalam pukul 5:30 memang cleaner kena balik lah. So dekat nak balik tu, and then dia jadi malas sembahyang. Tu bini dia suruh sembahyang, dia macam dia buat dia duduk diam sampai bini dia paksa dia sembahyang. Tu dia sembahyang sembahyang maghrib, tapi dia lupa rakaat. Dia buat 2 rakaat, dia macam dia lupa, dia was-was buat benda duk kacau dia punya minda kan. So bini dia tanyalah dia, okey. Bini dia tanya dia, kau sembahyang berapa rakaat? Dia kata, sembahyang 3 rakaat. Tu bini dia cakap, bukanlah kau sembahyang 2 rakaat, kau pergi sembahyang lain. Bini dia marah. Marah yang tu tengok macam sikap pun dah berubah, dia suka marah-marah. Lepas tu besok tu pula tu, kan sebab kami kan masa tu kan sangkut dengan manajemen yang teruk kan. So dia macam, ayolah jenis, jenis orang yang mamak dating, yang jenis suka tekan orang bawah kan. So dia tak pernah mengamuk lah, tiba-tiba dia mengamuk dalam grup. Diam orang dalam satu grup, jadi pemarah, jadi cepat marah. Okay, lepas tu tak lama lepas tu, isteri pada saya punya supervisor ni, dia mimpi tak ada seorang perempuan cantik jumpa dia. Dia nampak perempuan tu memang cantik, kulit putih, apa semua, jumpa dia. Duduk masuk dalam rumah dia. Dia tanya perempuan tu, dia tanya perempuan tu, kau ni siapa? Kenapa kau datang ni? Lepas tu perempuan tu jawab, aku ikut lelaki kau balik. Okay, lepas pada tu, okay, lepas pada tu dia pun macam dah tak boleh nak kontrol emosi dia, jadi macam nak marah kan. So barulah bawa pergi buat rawatan, buat jumpa ustaz, buat rawatan, pergi air penenang apa semua. So sekarang ni dah elok dah lah. So ya, memang kat mana-mana institusi pengajian memang akan ada, adalah benda-benda macam tu. Okay, tu saja aku nak kongsi.